Halo, nah ketemu lagi dengan saya. Oke, di belakang saya itu ada yang namanya, nah itu dia. Oke, nah itu adalah bangunan peninggalan Belanda. Ini tuh kayak tempat apa namanya ya, benteng lah, entah itu benteng atau itu tempat untuk pembakaran. Nah itu soalnya itu di apa di dalam itu kayak ada tempat buat bakar-bakar gitulah. Ini posisi aku sekarang lagi ada di Nganjuk. Nah, itu sama si Momo. Ini posisi masih pagi. Nah, ini matahari belum mau keluar, baru mau keluar. Oke. Kita sambil jalan-jalan menikmati udara pagi Nganjuk. Wah, subhanallah banget tuh, keren tuh. Tuh. Itu udah lama banget, itu bangun udah lama banget itu udah lama banget. Cuman kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya adalah karena mereka itu bikinnya itu yang benar-benar menjaga kualitas. Bukan atas dasar asal bikin aja. Nggak kayak zaman-zaman sekarang kalau bikin ya bikin bangunan kena gempa dikit, kena angin dikit roboh. Nah, oke. Tuh bagus tuh. Bagus. Bagus banget. Oke, sekian dulu. Terima kasih.